si Meow. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Little Nightmares kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Little Nightmares kedua ini, kita bermain sebagai Mono dan kita bertemu dengan Six ya teman-teman. Dan sekarang sudah berbeda set, karena kemarin itu di hutan, sekarang teman-teman sepertinya kita lagi berada di perkotaan. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan melanjutkan gameplay Little Nightmares kedua. Yuk. Sekarang teman-teman jangan lupa Meow Aw keliling sana keliling sini terlebih dahulu. Siapa tahu aja gue bisa mendapatkan suatu rahasia. Hei, coto mate, apa nih tuh? Ada bayangan. Oh, bayangan glitch lagi guys. Halo? Semakin kita deketin semakin dia nge-glitch ya. Dan ini juga masih misteri banget guys. Gue belum bisa kasih teori gue tentang bayangan glitch ini ya. Coba ketika kita deketin tuh kayak mau ditangkep. Dan tiba-tiba kayak seakan-akan masuk ke dalam badannya si Mono. Masih ada lagi kah yang bisa kita cari di sini? Sepertinya udah nggak ada ya teman-teman. Sepertinya. Itu ada televisi dan juga ada tempat duduk. Six, mau nonton Netflix nggak? Ayo nonton di sini berdua. Ya udah guys, gue mau gandeng dong. Gandeng dong. Ayo sini. Ih, romantis sekali ya. Six, kamu tahu nggak? Yang nonton Meow Aw masih banyak yang jomblo loh. Pada banyak yang cemburu ketika kita berdua gandengan tangan. Hahaha. Peace, bercanda ya guys, bercanda. Gua baca komen-komen kalian tuh lucu-lucu semuanya, ya ampun. Oke, gua coba cek. Apakah ini ruangan rahasia? Sepertinya tidak ya. Dan di sini kita tidak dikasih center, guys. Setup game-nya tuh lumayan gelap ya. Luar biasa. Alright. Yuk, langsung saya kita akan lanjutkan lagi ya. Come on, Six. Dapat tropi dong. Oke, gua nggak tahu tropinya tentang apa ya. Aduh, di mana lagi ini, Bung? Ini gua jadi keingat Little Nightmares yang pertama nggak sih, guys? Setupnya hampir sama gitu loh, ada yang gantung. Wow. Ya ampun, masih aja ada loh gagaknya. Woi, jangan ngagetin gue. Ayo Six, asik. Gua masih jalan-jalan dengan Six ya. Coto mate, kenapa nih gua? Ayo Six, sini Six. Mau aku bantu nggak? Nah, yuk. Aduh Six, aku nggak tahu nih tempat apa ini Six. Tadi kita di hutan, sekarang seperti di perkotaan gitu loh Six. Di depan sana buntu. Tuh kalian lihat, jalannya benar-benar lobang gede banget tuh. Wow. Apa yang terjadi dengan kota ini, Six? Kenapa televisinya pada dibuang-buangin di luar? Padahal kalau dikumpulin dijual mahal loh. Oke, sabar guys. Gua cek terlebih dahulu. Karena banyak dari kalian yang pengen gua itu teliti ya. Jadi kalau misalnya gameplaynya Meow Aw sedikit lebih lama, maafkan saya teman-teman. Karena di sini gua sambil berteori dan sambil mengecek. So, wow. Tuh kalian lihat guys. Di beberapa tempat duduk cuma tersisa baju-baju doang. Apakah ini adalah kekuatannya Six yang pas dia mau meninggalkan Mau, ya kan? Dia nyedot semua kekuatan dan mungkin aja mereka hilang ya, sisa baju-baju doang. Atau gimana nih teorinya, guys? Gua masih bener-bener bingung. Oh my god. Ini game bener-bener susah ya untuk dicerna. Oh ya, by the way teman-teman, untuk game Little Nightmare ini juga kalian harus lihat foto-foto yang ada di atas ya. Karena foto-foto tersebut sometimes itu menjadi clue untuk memecahkan teori-teori kita tuh. Kalian lihat tuh di sebelah kanan tuh. Ada beberapa foto-foto kan. Cuma gue masih belum ketemu aja sama karakter-karakter itu guys. Tuh ini kayak ada foto dua anak kecil yang lagi bergandengan tangan. Ngomong-ngomong gandengan tangan. Ayo sini. Ayo. Hehehe, gandengan tangan lagi. Teman. Aduh, dimana lagi ini? Six, kita harus kemana Six? Ini kenapa penuh dengan televisi Six? Oh no, Six, sepertinya aku butuh bantuan kamu Six. Nah, ayo, naik, nice. Six, sebentar ya, aku cari jalan terlebih dahulu. Kamu di situ terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Ah, sepertinya buntu nih. Kayaknya gue harus kesini nih. Apakah Meow Aw harus lompat? Hey, sabar. Sebentar.
bukan seperti itu, Miao Aok. Gua kirain gua harus ke televisinya, ternyata tidak ya. Wah, maafkan saya, Mono. Aduh, mati lagi. Oke, sepertinya kita emang harus bergelantung aja, guys. Sabar ya, gua coba lagi nih. Sabar, Six. Ini aku ditipu nih. Biasanya kita disuruh pindah tempat doang. Oh, ternyata harus ditendang, guys. Ya udah nih, gua tendang terus-menerus. Come on, Mono, yang kuat. Wah, nice. Naik ke atas. Oh, semacam katrol ya. Sabar. Hap. Ha, oke, okay, nice. Aman. Sabar. Kamu di mana sih? Oh, kita harus dorong ini, guys. Dan kalau misalnya gue bermain di PlayStation 5 ya teman-teman, ini frame rate-nya agak sedikit gak. Oke, aman. Gue kirain si Six bakal kepental dong. frame rate-nya agak sedikit ngedrop ya teman-teman. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya gue bermain di PC, frame rate-nya aman gitu loh. Kadang-kadang kalau dia lagi loading suatu tempat kayak agak sedikit laggy, agak sedikit patah-patah lah. Aduh, ini lagi. Six, tangan kamu kuat kan? Oke. Okay, hampir saja. Tarik, Six. Oke. Okay. Six, terima kasih banyak sudah membantu saya. Ayo. Kita sekarang kemana, Six? Sebentar ya, teman-teman. Sepertinya kita bisa ke kanan, tapi gua cek terlebih dahulu di kiri. Ada bayangan lagi dong. Tuh. Tadi bayangannya ngeliatin TV, sekarang bayangannya ngeliatin ke bawah. Ada apa di bawah? Tuh, kalian lihat tuh. Semakin dekat, semakin nge-glitch. Masih misteri besar itu ya. Kenapa ada bayangan-bayangan seperti itu? So far kita sudah dapat 2 bayangan, guys. Tinggal lanjutin lagi. Mantap. Nah, sekarang ada sesuatu kah di sini? Yang kita belum dapetin adalah topi baru. Tapi percuma, Miaok dapat topi baru juga nggak dipakai. Kalian lihat tuh di atas sana, guys. Ada yang gantung diri, tapi tubuhnya menghilang. Oh no. Terus gimana nih? Okay. Now, apa yang terjadi ini? Six, tolong gue, Six. Ini kenapa ini? Oh no, gue harus ke TV-nya kah? Dikasih tangan, guys. Terus gue harus ngapain ini? Hah? Oke. Kita tun, guys. Kita tun. Seperti ini kah? Kok gagal? Coba kita tune lagi. Ini dia. Ini kan kayak pas kita start new game. Wah, ini misteri terbesarnya sih, guys. Kayaknya kita bakal pergi ke pintu yang ada logo matanya ya. Oh, Six, tiba-tiba saja kamu ada di sebelah kiri saya. Apakah kamu membantu saya? Terima kasih banyak, Six. Kepala aku sakit sekali. Aduh. Si Six kenapa batuk-batuk? Six, kamu gak kenapa-napa? Kenapa kamu batuk-batuk? Udah pegang tanganku saja. Six, ayo kita cari topi. Kamu gak punya topi. Aku harus carikan kamu topi, Six. Tenang saja ya. Oke, guys, kita lanjutin lagi yuk. Waduh, di mana lagi nih? Oh, kita berada di luar. Kalau tadi di dalam gedung ya, sekarang di luar gedung. Nah, apakah ada sesuatu di sini? Hello? Anybody here? Kayaknya nggak ada apa-apa, guys. Terus gue harus kemana dong? Oh. Nih, ada pegangan. Ditarik kah? Oh, betul sekali. Nah, tuh di belakangnya. Ada jalan, mantap.
udah cukup kali. Ayo Six, sini Six. Kita masuk ke sini. Ini apaan ini? Ada jungkat-jungkit, guys. Oh, ini semacam sekolah. Dan kalian lihat teman-teman, jamnya ada bentuk mata ya. Wah. Sekolah macam apa ini? Tuh, di sebelah kanan tuh, kalian lihat tuh. Apakah itu jalan masuk kita? Mungkin saja ya. Tapi kita cek terlebih dahulu. Guys, kita keliling-keliling terlebih dahulu ya di tempat ini. Tuh, ada ayunan. Ya, ini sekolah nih, tempat mainan semua nih. Guys, kalian lihat nih. Wow, di tempat duduknya ada sebuah mata. Eh, dia duduk dong. Kita mau duduk bareng nggak? Gimana caranya aku duduk? Aku nggak bisa duduk. Anggaplah ini kita duduk ya. Si Six manis sekali. Ayo sini, Six. Ayo, jalan. Kita mau kemana lagi nih, Six? Tunggu dulu, itu ada gambar-gambar guys. Gambar-gambar apa ini? Tunggu dulu, itu kenapa tiba-tiba saja ada bayangan? Wah, itu aneh banget. Aneh banget. Eh, Six, kamu lihat apa? Ada sesuatu di situ. Kayaknya ada sesuatu nih guys. Enggak ya? Ya, gue gak bisa ngapa-ngapain. Tapi nih, kalian lihat tuh. Ada bayangan. Kita dapat lagi bayangan glitch. Bayangan glitchnya semakin susah ya. Kalau dideketin baru kelihatan dia guys. Yap, sepertinya kita jalan masuknya ke apa? Tali. Tali warna putih. Wah, ada bola. Guys, kita main bola. Dan Miok menendang. Gol! Mantap. Yuk. Kita naik ke sini. Ayo, bisa nggak? Kok nggak bisa? Kok nggak bisa, guys? Oh, jangan-jangan gak kesini kali. Oh, bisa. Ya ampun, gimana sih? Udah gua grab dari tadi loh. Gak ke grab-grab. Naik. Naik. Sambil lihat kanan-kiri, guys. Siapa tahu aja ada clue-clue yang lainnya. Aha. Tunggu dulu. Itu fotonya hampir sama dengan tempat makan yang sebelumnya. Dan ini kenapa listriknya masih menyala? Dan ini kenapa berasap ini? Guys, kita harus ngapain ini? Tuh, picture-nya serem banget. Coba. Hap. Apa ini, guys? Kita disuruh ngapain ini? Oke, sabar ya. Coba gue jalan-jalan terlebih dahulu. Gelap tapi ya. Tunggu dulu. Nyalain dulu. Flip. Nice. Six, kita harus ngapain nih, Six? Aku tidak tahu harus ngapain di sini. Tuh, kamu lihat tuh. Ada foto kepala sekolah. Bener gak tuh kepala sekolahnya itu? Oke, ada ruangan di sebelah kiri. Sabar. Gue cek terlebih dahulu. Tuh, gak ada apa-apa. Gue harus ngapain deh. Halo. Guys, kalian lihat tuh. Ada tempat tidur. Buset, tempat tidurnya bertumpuk-tumpuk. Setahu gue tempat tidur paling numpuk itu cuma 2 deh. Ini sampai 4 guys, hemat sekali. Bisa pecah nggak? Bisa pecah, Miao Auk. I'm sorry. Tunggu dulu, sepertinya gue melihat sesuatu guys. Sabar ya. Tuh, kalian lihat nggak sih? Tuh. Itu botolnya, kayak ada matanya guys. Eh, kamu kenapa? Kok bawa-bawa kotak? Kamu kenapa sih bawa-bawa kotak? Di sini nggak ada apa-apa kan? Oh, tunggu dulu. Ini bisa gue tarik nggak? Nggak bisa gue tarik ya, guys. Ya, yang penting gue nyoba aja. Ya udah, aku juga bawa kotak nih. Terus, kotaknya mau diapain? Six, kita mau ngapain kotaknya, Six? Oke. Coba mungkin aja kotaknya kita bawa ya, teman-teman. Kita bawa ke tempat yang aneh. Kesini, Kak Six. Oke, coba ya teman-teman, gue taruh di sini, siapa tahu aja ada rahasianya nih. Taruh sini. Terus enggak, si Six enggak naruh apa-apa, guys. Matiin dulu kali. Nah. Six, kita harus ngapain? Atau mungkin ini dilempar. Huh! Oh, alah seperti itu. Six, kamu telat banget lemparnya. Harusnya dari tadi kamu bantu aku. Kamu udah tahu kan kalau misalnya harus dilempar, kenapa kamu kasih tahu aku, ha? Hah? Hah?
Aku gak mau gandeng tangan kamu dulu. Kamu jahat. Aduh, guys, gue mau lompat. Lompat. Kok gak bisa sih? Lompat. Kok gak bisa sih? Tolong. Lompat. Tunggu dulu, guys. Gimana caranya gue naik ke atas? Apakah gamenya ngebug? Oh no. Gue taruh dulu deh di sini. Six, aku gak bisa ke atas. Oh, akhirnya bisa. Oh, gara-gara ada balok-balok tadi ya, guys. Jadi gue gak bisa ke atas. Terus ini kemana lagi? Ini tempat apa lagi, guys? Ada yang menghitung hari di sini. Terus ada yang diikat juga nih. Six, kamu lihat nih tempatnya. Serem banget. Kamu mau gak aku ikat di sini? Nah? Oh, apa ini? Wah, ada celana dalam, Six. Kamu lihat tuh. Celana dalam siapa nih? Bau. Guys, ini gue harus gimana ya deh? Oh, wow, oke. Okay. Six, bantuin. Ayo, lompat. Berapa kali ini? Bener gak ya? Selama si Six masih lompat, gue juga lompat sih. Buset, gak hancur-hancur guys. Oh, harus bareng. Oke. Ayo Six, 3, 2, 1. Telat Biok. 3, 2, 1. Baru sadar guys, maaf. Oke. Kita sudah sampai di sini lagi. Six, kamu gak punya korek apa ya? Di Little Nightmare yang pertama kan kamu punya korek ya? Plus plot twist, ternyata itu bukan Six guys. Itu adalah anak kecil biasa. Oke, kita kemana lagi nih? Merangkak-rangkak di bawah. Terus nyari apakah kita di... Saya tidak menyangka ya, tiba-tiba saja ada seperti itu. Ini apa nih? Oh, ditarik. Ayo Six, bantuin. Nice. Hehehe, terima kasih. Eh, ayo naik. Nah. Aduh, ngendap-ngendap lagi guys. Ini gue jadi keinget sama Little Nightmare pertama sih. Banyak banget kita ngendap-ngendapnya. Aduh, jatuh lagi. Kalian lihat tadi teman-teman, sepertinya di sini ada monster. Oh no, Six. Di sekolah ini ada monster, Six. Kita harus gimana nih? Tuh monsternya ke situ lagi. Sabar ya teman-teman, gue cek terlebih dahulu. Kayaknya dia masuk ke sini nih tadi nih. Atau enggak dia masuk ke pintu depan sini nih. Enggak ada topi lagi, guys. Saya butuh topi. Ini apa nih? Kok ada bebek? Bebek. Oke, sabar. Tempat lain. Wah! Ternyata saya dijebak di sini, teman-temanku sekalian. Kurang ajar banget. Itu bolanya pinter banget ya. Ini game developer pinter banget. Bolanya kan di highlight. Seakan-akan tuh kayak kita pengen nyentuh gitu loh. Dan ternyata ada jebakan. Oke, aman guys. Tuh, banyak jebakannya. Tuh ada korban tuh. Ini gua gak tahu ini siapa ini. Kepala dia sudah hancur. Hey, aku baik. Kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku. Sabar guys, sambil kita cari rahasia ya. Gak ada apa-apa sih di sini. Hey, kamu kemana? Mana itu orang? Oke, ini ada tempat berlindung nih. Ya, hati-hati guys. Kayaknya kita harus berlindung nih. Untung aja gue udah was-was ya. Ya ampun. Ini bisa ditarik ya? Oh, bisa ditarik nih guys. Ada. Ya, gak ada apa-apa. Oke, kita tutup lagi guys. Biasain.
Ya kan, habis buka kita harus tutup pintu. Ayo Six, kita kesini Six. Awas, guys, itu dia. Oh, ada dua orang. Tuh kalian lihat gak tuh? Ada dua orang. Satu di antara pintu-pintu, yang satu lagi tuh dari jauh banget. Oh, mereka mungkin takut kali sama monster yang tadi dan dikira kita adalah monster. Tuh, lari kan? Coba ya, kita samperin terlebih dahulu. Hey guys, kalian mau kemana? Awas, hati-hati. Ah, mama! Hampir saya kena. Oh, nyebelin banget. Wah, bahaya sih ini game. Kita bisa naik ke atas ya teman-teman, tapi tunggu dulu. Gue cek tempat ini. Keselin banget sumpah. Knock-knock. Hampir aja kena. Oke, jebakannya sih banyak banget. Jebakannya banyak banget, Bung. Oh, di sini juga ada sesuatu nih, guys. Op. Ah. Diketawain kita, guys. Gak bisa. Oke. Wah, nyebelin banget. Awas lu ya. Gua cari lu. Ketemu gua jitak ya. Macem-macem mama mono. Gua ada Six nih. Kalian tidak tahu kekuatannya si Six. Wait. Hati-hati. Ada safe-safean. Nah, ada tempat yang sangat amat berbahaya. Oh. Sudah gua duga ada jebakannya. Untung aja gua berhati-hati. Mantap. Ayo. Six, aku gak nemuin apa-apa nih, Six. Ah, nyebelin banget. Ini ada botol, Six. Buat apa ya botolnya? Ya udah gua bawa aja deh. Siapa tahu aja kita bisa aman dengan botol ini. Coba gua lempar. Ada lagi enggak yang bisa gua ambil? Oke. Lempar. Bisik-bisik mereka guys, bisik-bisik. Lempar lagi. Jaga-jaga guys, jaga-jaga. Sabar. Oh. Itu kayaknya ada sesuatu deh. Ada yang bisa gua itu? Gak bisa ya. Kalau ini. Wah! Emang jalan ceritanya guys. Gua kirain gua terkena jebakan. Wah, mereka semua membuat jebakannya pinter banget ya. Ini gua bisa kesini? Gak bisa. Jadi si Six diambil, diculik. Sekarang gua harus gimana? Gua ambil ini nih. Kasih tahu gak Six ada di mana? Maafkan saya. I'm sorry. Dia ngapain ya? Tunggu dulu. Gua cek terlebih dahulu ya teman-teman. Si Six kabarnya gimana tuh? Kita bisa lawan nggak ya? Ah, ada jalan rahasia ke atas sana. No, Six. Tempat ini udah ditutup. Six. Ya, kita sendiri lagi, guys. Kenapa si Six diculik? Oh ya, by the way, teman-teman, tadi kayaknya gue lihat semacam ada lubang ya. Ini lubang bukan sih? Apa imajinasi gue doang nih? Kayaknya imajinasi gue doang deh. menyebalkan sekali, guys. Tapi kayaknya mau nggak mau deh, kita harus lawan. Coba aja ya. Sabar. Dia ada satu orang. Tuh, diapain itu? Ayo. Nyebelin banget. Oke, kita coba lagi, guys. Sekarang tanpa palu. Coba gua kagetin dia. Boo! Wow! Oh, tuh kan apa yang gua bilang, emang gua harus getok dia, guys.
dia kepala batu, jadi kita harus getok pakai. Enggak, bercanda guys, bercanda. Hah, macem-macem lu ya. Nih, gua getok. Ah, kembalikan Six saya. Saya menginginkan Six saya. Kepalanya dia ngebak. Ini kepalanya dia guys. Ya ampun, ngebak dong. Kasian deh lo. Oke, kita cari lagi teman-teman. Ada sesuatu kah yang bisa kita grab? Kayaknya nggak ada deh. Aduh, Billy ngapain sih nih? Ya ampun, kodok. Itu kodok guys. Lagi di eksperimen sama dia, kodok. Tuh, gua harusnya ke kanan sana. Tapi seperti biasa guys, detektif Miaok akan menginvestigasi tempat ini terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada apa-apa ya. Ya udah yuk, kita lanjutkan lagi untuk ke lantai 2. Ada suara-suara yang tidak benar. Sepertinya tempat ini menarik. Ada apa ini? Simsalabim. Wow. Ada beberapa lukisan-lukisan tuh guys. Ada dogi pipis. Aduh, gua harus cari kunci tuh. Kalian lihat tuh teman-teman. Ada gembok. Ya udah, kita coba tutup lagi teman-teman. Ayo. Mantap sekali. Apaan itu? Kayak ada bunyi pintu terbuka. Coto mate. Gua juga penasaran dengan ada yang di sebelah kanan sini nih. Gak ada apa-apa guys. Tunggu dulu ya. Gua cek terlebih dahulu. Gak mungkin. Gua harus cari pintu ini. Cari kunci maksudnya. Di sini gua harus cari kunci. Terus apa dong yang terbuka? Coba gua cek lagi. Siapa tahu aja ada sesuatu lagi. Gak ada. Coba gua tutup lagi ya. Tuh beda. Bunyinya beda guys. Kalau ini. Oke. Saya berangkat. Ternyata ada si glitchy di situ. Tunggu, gue lagi memperhatikan gitu loh guys. Itu gambarnya apaan ya? Jadi ada kota, terus ada bayangan hitam, terus ada kayak sinyal. Wah, pasti ada hubungannya sama jalan cerita Little Nightmare ini guys. Pasti banget. Oke, berarti kalau misalnya lemarinya terbuka kayak begini, kita harus cek juga ya guys. Nah, terus jangan lupa tutup lagi. Tuh, memang bunyinya miau auk. Maafkan saya guys, emang bunyinya. Itu siapa? Sabar ya teman-teman. Gua cek terlebih dahulu di sini. Apakah kita akan dalam bahaya? Gak bisa lagi, gua gak bisa ngapa-ngapain di sini, guys. Oke. Kita safe loh. Mama! Gua jangan sampai ketahuan. Oke, gua gak boleh ketahuan guys, jadi mau gak mau, gua harus di paling belakang. Dan kita harus lihat gurunya akan... langsung ketahuan ya. Guys, ternyata ada cara gampang di sini. Yang dimana kita harus mengendap-ngendap. Ya ampun, miau, kamu barbar sekali. Oke. Kuncinya adalah gurunya ya. Dan juga kita tidak boleh bersentuhan dengan murid-muridnya ini nih. Pelan-pelan saja. Turun. Buset dah, itu serem banget gurunya. Iya ibu guru. 1 + 1, 2 ibu guru. Sekarang kita ngendap-ngendap lagi. Bisa atau tidak? Dikit lagi miau au. Oke, bisa. Loh, kok ketahuan? Ya ampun. Ngeselin banget teman-teman pakai ketahuan padahal gua udah di dalam sini ya. Oke, ini mungkin bisa gua tarik.
Gak bisa ya? Gak bisa ditarik ya? Ah, ini gak bisa ditarik guys. Terus kalau misalnya gua lihat-lihat tuh di atas sana itu ada kunci. Mati lagi. Oke, ini game mulai susah. Teman-temanku sekalian, otomatis gua harus kemana terlebih dahulu nih? Mungkin aja gua harus pancing ya. Oke. Lompat. Seram. Oke. Seram teman-teman, tolong. Eleb. Sekarang gua harus gimana nih? Cek. Tegang ini guys. Harusnya gue ke kiri. Masalahnya gue gak tahu momentumnya guys. Oke. Bikin kaget gak tuh? Diapain itu guys? Selamat. Serem banget sumpah. Serem banget, tolong. Padahal gue cuma mau menyelamatkan si Six. Come on. Kita pergi dari sini, teman-temanku sekalian. Oh. Ping dong. Six. Kamu di mana, Six? Aku harus mencari kamu, Six. Topi, kamu di mana juga, Topi? Saya tidak menemukan Topi loh. Apa ini? Guys, ini bisa gue cabut? Kayaknya nggak bisa. Teman-temanku sekalian, apakah sudah cukup untuk bermain game Little Nightmare di sini? Wah, gue penasaran banget. Kayak nom ya dia ya. Oh, apakah kalian sudah penasaran teman-teman? Tapi untuk episode game Little Nightmares kedua sampai di sini terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Sorry banget kalau misalnya gameplaynya cuma 30 menitan karena total gameplay dari game Little Nightmares kedua ini adalah 3 jam. Dan kalau misalnya gua bermainnya 40 sampai 50 menit nanti cepet tamat guys, cuma 4 part. Nanti gua cepet kangen dengan game Little Nightmares kedua ini. Jadi gua akhirin aja sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di next episode. Semoga saja gua bisa mendapatkan 6 sampai 7 part di dalam game Little Nightmares kedua ini, supaya ya gue puas lah teman-teman membuat konten Little Nightmares kedua ini. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video yang misterinya sudah semakin banyak dan juga si Six menghilang. Gue harus mencari si Six ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye.